Halo sahabat, sahabat Biner sekalian, senang kembali bertemu dengan rekan-rekan. Gimana kabar hari ini ya? Kita lagi santai-santai menunggu open minute ya. Di beranda media sosial saya banyak barter GCV ya. Ini khusus untuk rekan-rekan Biner sejati ya. Kalau mereka yang tidak senang ya. Ya, bukan untuk Anda lah ya. Ini untuk rekan-rekan saya pionir sejati semua. Jadi saya mohon maaf atas kehadiran Anda yang tidak diharapkan ya. Saya minta maaf ya untuk termasuk pionir 99,9% ya. Ini adalah pioner 100%. Ya, kalau dalam satu rumah 5 orang 500%. Ya mau ditambahi boleh, itu jauh lebih bagus ya. Pioner sejati itu adalah orang yang memang seperti mental Bang Dema ya. Pioner sejati itulah mental Bang Dema. Gagal bangkit lagi ya. Vitup gagal tidak teriak-teriak. Ya, saya nggak menyalahkan regulator, saya tidak menyalahkan manajemen ya. Saya tidak menyalahkan diri saya sendiri, tetapi ini adalah namanya proses kehidupan. Oke, okay? You know. Wah, hampir nih kena kacamata. Nah, ini ya teman-teman, proses barter. Camkan itu. Para penyanyi camkan itu. Ini barter di sini menjelang open minute. Gula, minyak, sirup. Ya. Hari ini kita dapat berita yang luar biasa ya. Tukang hapus komen kalau diberi fakta hebat di motivator anti kritik. Kalau orang bijak harusnya siap terima kritikan ya kan bang, motivator bilangnya. Jadi kalau dikasih fakta jangan dihapus. Fakta apa lu kasih? Itu bukan kritik brain, itu lebih kepada apa namanya, nyinyirun ya. Lo nggak senang ya, belum saya blokir sekalian ya. Semangat, karena kan saya bilang ya, pokoknya pi gagal gimana ya. Kalau pi gagal Bang Dima, iya positif aja ya kan. Apakah saya salahkan Bang Philip yang mengajak saya? Oh enggak lah, ini adalah proses kehidupan. Ya, memang motivator seperti itu menghalau orang-orang negatif. Ya. Ya, kalau nyinyirun, hinoyan, hapus. Ada yang saya biarkan komentar kalau masih bagus kritikannya. Lu harus bisa bedakan kritik, kritik fakta apa, ya kan? Lu mau ngomong tentang VTube lagi ya, siapa yang blokir VTube? Posisi saya adalah sebagai pemberi semangat bagi teman-teman pionir oh VTuber ya. Lu nggak ngikuti saya di VTube, saya berseberangan dengan 4 orang di sana menjelang akhir, karena saya nggak, tujuan saya kan begitu ya, bukan di pihak manapun. Kalau lu mining di Bitcoin sekarang, ini judulnya ini pakai apa ya biar lebih seru ya. Lu mau salahkan orang yang mengajak lu di Bitcoin ya, yeah. Yeah. lu mau salahkan orang yang ngajak lu di Bitcoin padahal gratisan, lu merasa dirugikan ya, yeah. Saya nggak merasa dirugikan sama siapapun. Kesadaran saya ini sudah semakin dekat, ini akan ada banyak orang yang lemas. Digoyang jadi
digoyang sedikit aja langsung goyang berkali-kali, lemas, benar-benar lemas total, lemas total, lemas total. Siapapun ya, ini motivator sejati nih ya, tidak ambruk semangatnya. Kode, wow, mantap ya. Semakin mantap ya, rekan-rekan pionir, pionir sejati. Kritik apa sih yang lu kasih ya? Anti kritik. Ya, intinya masing-masing orang lah ya, masing-masing orang punya kesukaan. Saya sudah memberikan ilustrasi ya, ada orang ketika kita lagi duduk-duduk gini-gini ya kan, ya itu namanya sindrom. Lu mau hentikan, itu hak orang ya kan, gitu. Ada orang gini-gini juga ya kan, ada orang ketika kita bertemu, kalau saya kan paling memperhatikan begitu-gituan teman-teman, ngupil di depan orang ya, nggak sopan ya kan. Tiba-tiba saya bertemu dengan seseorang ya, teman, memang bulhitnya itu lebat sekali ya, gondrong. Jadi waktu saya ketemu lagi mutar, dia mutar-mutar ya, mutar-mutar begitu ya. Lalu saya tiba-tiba kaget ya, saya kaget karena tiba-tiba langsung, bos, ini saya tidak mungkin kan ketawa, itu bagaimana rasanya menahan ketawa itu di depan dia ya, karena bagi saya itu aneh, dan aneh bercampur lucu ya, bayangkan tiba-tiba mutar-mutar. Memang gondrong sih ya, gondrong ininya ya. Tiba-tiba langsung begitu diputar-putar ya. Itu kan luar biasa kagetnya saya. Nah, itu contoh-contoh seperti ini semua. Orang itu masing-masing punya cara sendiri ya. Kalau di Pi Network kami mining ya, kami melakukan ini ya, diam aja lu. Makanya channel ini 100% pionir sejati, sama dengan model Bang Dema. Oke, itu aja. Salam sukses semuanya. Tetap semangat.